Sebuah truk molen nyungsep di parit Jalan Purnama 2, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu siang. Diduga truk molen tersebut dikendarai oleh orang kurang waras hingga masuk parit. Aduh, ada orang di dalamnya. Ada. Itulah orang gila, Pak. Bawa nih. Orang gila. Orang gila. Bapak minta tolong, Pak. Inilah penyelamatan supir truk molen oleh warga sekitar yang terjebak di dalam truk saat menyungsep ke dalam parit di Jalan Purnama 2, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu siang. Beberapa warga dibantu seorang anggota kepolisian jajaran Polresta Pontianak Kota tampak mengevakuasi orang yang mengendarai truk. Menurut warga, truk ditinggalkan sebentar oleh supir dan dinaiki orang yang diduga kurang waras atau gila, sehingga masuk ke dalam parit. Kronologisnya informasi dari warga setempat bahwa supir truk molen itu istirahat, makan, dan mobil truk molen itu dalam keadaan hidup. Dan tiba-tiba mobil itu dibawa kabur sama orang yang menjadi korban di truk mobil itu. Dan informasi dari warga setempat bahwa orang itu orang gila yang membawa kabur truk molen yang sedang parkir di Jalan Purnama 2. Aibda Hermansa menambahkan truk molen ini berisi penuh muatan semen yang akan digunakan untuk mengecor jalan di Gang Purnama Indah 2. Hingga Rabu sore, warga sekitar masih berusaha mengangkat truk molen yang nyungsep ke dalam parit di Jalan Purnama 2 ini. Dari Pontianak, Uun Yuniar melaporkan.